Halo, saya Faye, saya selaku founder dari PT Inovasi Gerakan Masyarakat atau singkatnya INGRAM. INGRAM didirikan tahun 2022. Saat itu karena keberhasilan kami membuat sebuah sistem pengelolaan sampah dan daun sampah, kemudian juga ada permintaan untuk mengembangkan di beberapa daerah lain di Indonesia, maka berdirilah INGRAM. Melalui INGRAM, kami ingin membuat solusi yang efektif dan berkelanjutan. INGRAM berperan penting untuk mengurangi dampak negatif sampah dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Fokus organisasi INGRAM sendiri, kami berdedikasi di bidang pengelolaan sampah tentunya, tapi dengan melibatkan atau memberdayakan masyarakat dan juga penerapan sirkular ekonomi. Selain itu, juga kami menggunakan teknologi-teknologi yang pastinya ramah lingkungan. Dampak yang dihasilkan oleh INGRAM, kami melihat masyarakat mulai berubah ya perilakunya. Dengan penerapan sirkular ekonomi tersebut, kami melihat masyarakat mendapatkan benefit dari pengelolaan sampah. Masyarakat terberdayakan, dan yang terpenting adalah peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah dari sumber, dan kita juga bisa mengurangi ketergantungan kita pada sumber daya alam. Harapannya kami dapat terus berkembang di seluruh Indonesia, tentunya mendukung pengelolaan sampah di Indonesia yang bertanggung jawab menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, mengurangi tentunya penggunaan sumber daya alam yang terbatas sehingga memaksimalkan daur ulang. Tapi yang terpenting tentunya bagaimana mengurangi sampah dari sumber. Kami percaya melalui kolaborasi yang kuat, kita dapat mewujudkan pengelolaan sampah yang punya lebih baik dan berkelanjutan. Mari bergerak, berdampak, bersama.